KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera penonton Didik TV KPM. Sekali lagi anda sedang menonton Bina Upaya Guru. Saya Nisa K, host anda untuk episod kali ini. Kita sama-sama nak melihat hala tuju ataupun laluan kerjaya guru-guru di Malaysia. Tidak kiralah guru-guru ini bertugas di bilik darjah ataupun mereka yang terlibat di bahagian pensyarah atau di bahagian pentadbiran. Dan topik kita hari ini adalah berkaitan seminar kepimpinan nasional yang saban kali dianjurkan oleh Institut Aminuddin Baki. Dan untuk membincangkan topik ini bersama-sama dengan saya, saya ditemani dua tetamu khas dari IAB, iaitu kita ingin mempersilakan Cik Muhammad Rahimi bin Rashid Elias Yaakob, iaitu Ketua Jabatan Pengurusan Inovasi dan Kualiti Institut Aminuddin Baki. Selamat datang Cik Rahimi. Ya, terima kasih Nisa. Hari ini Cik Rahimi juga ditemani oleh Dr. Wan Zaliha binti Wan Osman yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Pengurusan Inovasi dan Kualiti juga dari IAB atau Institut Aminuddin Baki. Selamat datang Doktor. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami. Dan hari ini kita nak tahu dengan lebih lanjut tentang Seminar Kepimpinan Nasional atau Seminar Nasional. Kali ini kalau tidak salah saya, tahun 2023 telah pun kali ke-30 ya. Maknanya saban tahun. Selama 30 tahun, agak-agak dah sebaya saya bagi tahu umur kan. Dah lama maknanya. Jadi jom kita nak jelaskan dengan lebih lanjut tentang Seminar Nasional ini. Baiklah, soalan pertama saya kepada Cik Rahimi boleh ya? Cik Rahimi? Okay, boleh. Baik, mungkin Cik Rahimi boleh kongsi dengan lebih lanjut berkenaan dengan program Seminar Nasional Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan kali ke-30 atau kita kenali sebagai SN30 Institut Aminuddin Baki. Silakan Cik Rahimi. Okey, terima kasih Nisa. Sama-sama. Jadi Seminar Nasional Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan ini sebenarnya adalah satu program tahunan lah. Baik. Yang dimaklumkan tadi, program tahunan IAB. Dan dia merupakan identiti IAB lah. Baik. Dalam memperkasakan pengurusan dan kepimpinan pendidikan di negara kita ni. Baik. Jadi untuk tahun ini kita telah daripada tahun 1993 lagi sebenarnya. Baik. Kita telah melaksanakan sebanyak 29 siri seminar nasional pengurusan dan kepimpinan pendidikan. Dan pada tahun ini, ini kali yang siri yang ke-30 lah. Siri yang ke-30 lah kita akan laksanakan seminar ini. Ya, baik. Jadi dia adalah merupakan satu platform di mana para scholar, para akademik ataupun sarjana membentangkan dapatan penyelidikan dia lah dalam bidang pengurusan dan kepimpinan pendidikan. Dan juga merupakan satu medan di mana pengamal pendidikan di sekolah membentangkan ataupun berkongsi tentang amalan terbaik dalam mengurus sekolah. Jadi peserta-peserta ini akan kita fikir akan mendapat manfaat daripada perkongsian itu. Dan IAB percaya dan yakin Seminar Nasional ini akan menjadi sebagai satu menjana, apa yang kita panggil sebagai wahana intelektual lah untuk peningkatan profesionalisme pemimpin pendidikan. Baiklah. Jadi soalan saya untuk Dr. Wan pula ya, bila dan di mana Seminar Nasional ke-30 ini diadakan dan siapa sebenarnya sasaran untuk menyertai program ini? Silakan. Okay, terima kasih Anissa. Sama-sama. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pengetahuan semualah warga pendidikan ya, Seminar Nasional Pengurusan dan Kepimpinan ini ya akan berlangsung pada 24 hingga 26 Julai ya tahun 2023 lah. Baik. Dan tempoh pelaksanaan seminar ini 3 hari itu banyak memberikan input-input yang menarik lah, yang memberi manfaat kepada semua nantilah. Dan sebenarnya sasaran kita adalah lebih kepada pemimpin pendidikan lah, yang terdiri daripada pengetua-pengetua, guru besar, pemimpin-pemimpin sistem di pejabat pendidikan daerah, ya, pegawai-pegawai dari Jabatan Pendidikan Negeri, dan juga pegawai-pegawai di bahagian Kementerian Pendidikan Malaysia. Baik. Okay. Dan kita lihat juga ya, kita turut
akan mempelawa pensyarah-pensyarah di Institut Pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, ya, seperti pensyarah-pensyarah dari Institut Pendidikan Guru, ya, pensyarah dari bahagian matrikulasi, wakil-wakil dari Kesatuan UTP dan juga pensyarah-pensyarah yang terdiri daripada Institut Pendidikan Swasta, yeah, dan juga pensyarah-pensyarah di bahagian IPT lah, Institut Pengajian Tinggi Awam. Ya, kita sangat mengalu-alukan, yeah, pensyarah-pensyarah untuk menentangkan kertas-kertas seminar nanti. Baik, saya pasti setiap kali sesebuah acara, lagi-lagi acara yang besar diadakan, pasti ada tema yang ditentukan saban kali ataupun saban tahun ia diadakan. Jadi untuk tahun 2023, apa tema yang akan dibawa oleh Seminar Nasional kali ini? Mungkin Cik Rehmi boleh kongsikan? Ya, yeah, boleh. Terima kasih. Pemilihan tema Seminar Nasional yang ke-30 pada tahun ini, kita telah bersetujulah, bersetuju untuk memilih tema iaitu mencorak semula pendidikan, kepimpinan untuk era baru, ataupun dalam bahasa Inggeris dengan izin, educational reimagine, leadership for a new era. Jadi pemilihan tema ini kami fikir sangat relevan dalam situasi sekarang, di mana perlu keperluan pendidikan semasa, di mana perlunya usaha ataupun melihat semula selepas COVID-19 ni, apakah pendekatan-pendekatan yang kita rasa perlu tambah baik. Betul. Dari segi pendekatan pembelajaran murid dan juga kemahiran-kemahiran kepimpinan dalam kalangan pemimpin pendidikan. Macam mana mereka menangani krisis semasa 2 tahun pandemik COVID-19. Walau bagaimanapun, berdasarkan kepada respon yang kami terima dari pemegang taruh IAB, tema ini kita akan sesuaikan ataupun kita selaraskan dengan konsep YB Menteri Pendidikan kita, iaitu untuk mengangkat maruah dan harga diri, ataupun kita panggil human dignity. Anak-anak didik Malaysia, negara kita selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi ini tema ini juga kita akan sesuaikanlah juga yang apa yang kita panggil, yang diwawarkan oleh menteri kita berdasarkan kepada 7 teras utama yang KPN sedang utamakan sekarang lah. Kalau saya boleh jatuhkan, 7 teras tu ialah melibatkan komunikasi yang jelas, sekolah dengan KPM, kan, penekanan terhadap keramah insaniah, kemudian perhatian kepada isu-isu kemiskinan, kemudian memberi perhatian dari isu keciciran murid, kebajikan guru, dan ubah suai dan naik taraf sekolah, dan penekanan kepada kita panggil sebagai digital dalam pembelajaran. Baik, di sekolah. Saya pasti dengan berlakunya pandemik telah mengubah banyak aspek dalam dunia pendidikan, dan saya pasti ada banyak usaha IAB bersama-sama dengan KPM untuk memastikan segala-galanya mengikut peredaran zaman dan sesuai dilaksanakan mengikut masa terkini. Baiklah, kita ada lagi soalan kita nak tahu mengenai seminar nasional ini, tetapi kita rehat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana, kembali selepas ini ke Bina Upaya Guru di Didik TV KPM. Kembali menonton Bina Upaya Guru di saluran Didik TV KPM. Masih bersama saya Nisa K, dan kita sedang membincangkan topik berkaitan dengan seminar nasional kali ke-30 bersama-sama dengan tetamu jemputan dari Institut Aminuddin Baki. Baiklah, kita nak pergi kepada tema, tujuan ataupun objektif sesebuah acara dilangsungkan. Pasti ada sesuatu yang ingin dicapai di akhir acara itu berlangsung. Mungkin Cik Rahimi boleh kongsikan terlebih dahulu. Okey, terima kasih Nisa. Sebelum itu, sebelum saya kongsikan objektif seminar nasional, saya nak nyatakan 4 subtema yang kita perkenalkan untuk menyokong pencapaian tema seminar kita pada kali ini. Iaitu pertamanya, memupuk kesejahteraan di sekolah. Ataupun dalam bahasa Inggeris dia, nurture well-being in school. Yang kedua ialah kepimpinan ketika krisis. Peranan pemimpin dalam melahirkan generasi fasih digital dan kepimpinan tanpa sempadan. Jadi IB yakin dan mampu untuk menghidangkan peserta seminar nasional pada tahun 2023
2023 ini. Baik. Maklumat dan informasi yang bermakna, yang terkini yang diperlukan bagi membantu mereka memimpin sekolah dan organisasi dengan lebih berkesan. Baik. Berbalik kepada objektif, kita ada beberapa objektif yang telah kita kenal pasti. Selain daripada untuk menyediakan satu platform perkongsian tadi, kita juga bermatlamat untuk supaya program ini dapat memperkasa pemimpin pendidikan. Baik. Untuk disesuaikan dengan usaha mencorakkan semula pendidikan dalam era baru. Dan kita juga berharap seminar ini akan dapat membantu peserta untuk mengaplikasikan elemen tadbir urus ataupun human governance dalam kepimpinan dan pengurusan di organisasi. Baik. Dan yang seterusnya ialah seminar ini juga akan mewujudkan apa kita panggil sebagai jaringan kesarjanaan di antara ahli akademi dengan peserta-peserta pemimpin pendidikan itu sendiri. Dan kita boleh gunakan platform ini itu untuk membincangkan isu-isu dan cabaran semasa. Dan akhir sekali sebenarnya seminar nasional ini juga akan terus memperkasa IEB itu sendiri sebagai pusat kecemerlangan latihan pengurusan dan kepimpinan pendidikan. Baiklah, terima kasih Cik Rahimi. Mungkin soalan seterusnya boleh Dr. Wan kongsikan apa sebenarnya kaedah seminar nasional ke-30 ini, Dr. Silakan. Okey. Penganjuran seminar nasional kali yang ke-30 ini akan diadakan secara hybrid lah. Baik. Seperti juga pada tahun lepas dan kalau kita lihat keadaan kita sekarang ni, warga pendidikan ni dah biasa dengan menggunakan kaedah hybrid, iaitu kaedah secara bersemuka dan juga kaedah dalam talian. Okey, dan sebenarnya kaedah ini kita buat untuk kita memberi peluang kepada semua warga Kementerian Pendidikan Malaysia untuk sama-sama mengikuti sama ada secara bersemuka ataupun secara dalam talian, kerana sebahagian besar juga daripada kalangan peserta ini mereka tidak berpeluang untuk datang ke Institut Amdiri Maki Enstek mereka akan mengikuti dari jarak jauh, mungkin ada halangan-halangan yang mereka tak dapat datang jarak dan sebagainya lah. Jadi kita beri peluang sama ada mereka juga boleh buat pilihan sama ada dalam talian ataupun secara bersemuka. Kedua-dua kaedah ini akan memberikan laluan kepada mereka untuk mengikuti seminar nasional lah. Dan kalau kita teliti sejak pandemik COVID-19 kita banyak memanfaatkan ruang pembelajaran digital. Jadi seminar nasional juga mengambil kaedah yang samalah untuk mendekat tersebut, memandangkan kita juga banyak membuat latihan-latihan secara secara menggunakan dalam talian juga. Jadi kaedah ini kita tidak akan memberikan akan memberikan peluang kepada semua orang yang mendapat faedah daripada seminar tersebutlah. Dan sasaran kita peserta ataupun pembentang akan hadir secara fizikal seramai 350 orang. Dan dalam talian kita jangkakan sebanyak 2,000 lah, 2,000 peserta. Agak ramailah berbanding dengan sebelum-sebelum ini pun agak ramai juga yang mereka masuk melalui dalam talian lah, secara dalam talian. Kita penetapan sasaran peserta dalam talian ini juga kita melihat maklum balas mereka sebelum ini mereka ingin mengikuti walaupun secara dalam talian. Jadi dengan ini kita memberi peluang pada mereka juga untuk menyertai secara tidak langsung, mereka tidak akan tertinggal. Mereka tidak akan tertinggal untuk mengikuti secara live streaming tersebut. Baiklah, jarak bukan penghalang. Walau di mana berada, masih mampu mengikuti seminar dalam talian. Dan doktor ada sebutkan seminar ini berlangsung selama 3 hari. Jadi doktor, selama 3 hari ini apa antara pengisian bagi seminar nasional kali ke-30 ini doktor? Okey, selama 3 hari itu kita ada beberapa pengisian lah. Okey, iaitu kita ada ucap utama, ada forum dan juga kita ada sesi pembentangan selari. Dan untuk ucap utama saja kita ada 3 bahagian ucap utama lah, iaitu ucap utama 1, ucap utama 2 dan ucap utama yang 3. Mereka akan ahli yang kita jemput ataupun pakar yang kita jemput itu akan mengupas beberapa topik iaitu yang pertama kita lihat akan lihat ucap utama 1 bertajuk transformasi kepimpinan ke arah melahirkan generasi ABC
generasi anak yang baik lagi cerdik. Dan yang kedua, kemahiran kepimpinan untuk pengurusan krisis. Dan ucap utama ketiga bertajuk kepimpinan dalam era digital. Okey. Dan kita juga menjemput tiga orang panel yang akan mengisi bahagian forum. Wow. Okey, forum kita ni tajuk dia murid ceria, guru bahagia, sekolah bitara dan negara sejahtera. Sangat menarik tajuk ni ya. Dan panel-panel tersebut kita jemput yang berusaha Dr. Norisa Binti Suhaili, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Sektor Operasi Sekolah. Yang kedua, yang berbahagia Datuk Frida Binti Muhammad Pilos, Pengasas Sekolah Cempaka dan Presiden Pertubuhan Pentadbiran dan Pengurusan Pendidikan. Dan yang ketiga, yang berusaha Datuk Muhammad Adab, yang berusaha Datuk Dr. Muhammad Amin bin Muhammad Taf, Naib Chancellor Universiti Pendidikan Sultan Idris. Baik, ini adalah satu sesi yang saya kira banyak pengisian yang bermanfaat buat pemimpin pendidikan di seluruh Malaysia. Ada lagi yang saya nak tahu yang pasti bila kita sertai sesuatu acara, ada tak apa wang yang dikeluarkan? Tapi kita simpan dahulu soalan ini untuk segmen selepas ini. Jadi kita nak rehat seketika yang di rumah. Jangan ke mana-mana. Kembali ke Bina Upaya Guru selepas ini. Anda sedang menonton Bina Upaya Guru bersama saya, Nisa K. Dan untuk episod kali ini, kita sedang membincangkan berkenaan dengan seminar nasional kali ke-30 yang dianjurkan oleh Institut Aminuddin Baki. Baiklah, bercakap mengenai penyertaan kepada sesuatu acara atau program seperti seminar nasional ini, pasti akan ada yuran yang dikenakan. Baiklah, mungkin doktor boleh kongsikan bagaimana dengan yuran ataupun kadar bayaran yang perlu diberi oleh peserta ataupun mereka terlibat sebagai pembentang. Okey, boleh Nisa. Okey, warga pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia, jangan risaulah. Yuran ini sebenarnya adalah yuran yang sangat berpatutan. Dan kalau kita lihat, kita akan mengenakan yuran. Itu kalau untuk pembentang secara fizikal, hanya RM200 sahaja. Okey, dan untuk peserta yang hadir di Institut Aminuddin Baki secara fizikal, kita akan mengenakan bayaran RM150 dan peserta dalam talian hanya RM50. Apa yang kita akan peroleh ialah pengalaman dan kita akan dapat sijil lah daripada penyertaan tersebut. Dan sebenarnya kalau kita lihat dari segi perkadaran yuran ni, yuran ini adalah yang agak yang paling murah lah berbanding dengan penyertaan di peringkat-peringkat nasional yang lain lah. Untuk program 3 hari. Untuk program 3 hari. Selama 3 hari itu saja bayaran yang dikenakan. Dan sekiranya kita mendapat tajaan mana-mana nanti, kita akan kita akan cover. Dan kalau ikut pengalaman yang lepas sebagai peserta dan juga peserta macam tahun lepas percuma saja kalau sekiranya kita mendapat tajaan lah. Okey, dan bercakap tentang manfaat peserta ni, penganjuran seminar nasional ni adalah kita sebagai badan yang akan menyokong dasar-dasar pembangunan sumber manusia seperti dasar latihan sumber manusia sektor awam, di mana setiap peserta yang menyertai seminar nasional itu akan mendapat mata kredit bagi penglibatan mereka dalam seminar nasional ini. Dan semua sedia maklum warga KPM ini, warga Kementerian Pendidikan Malaysia ini, mereka perlu mengikuti latihan sekurang-kurangnya 5 kali setahun lah. Dan untuk melengkapkan minimum 42 mata kredit. Jadi salah satu penyertaan dalam seminar nasional ini, mereka akan dapat menggunakan seminar ini sebagai penyaluran mata kredit mereka lah. Ya, saya pasti peserta yang menyertai seminar ini ada yang ada juga yang terlibat sebagai pembentang. Baik, mungkin Cik Rahmi boleh kongsikan apa antara faedah mereka yang terlibat sebagai pembentang di dalam seminar nasional ke-30 ini. Silakan. Okey, terima kasih. Sebagai pembentang, sebenarnya pembentang ni dia mendapat kredit tertentu dalam peningkatan profesionalisme dia sebagai penjawat awam lah. Bila dia pembentangan dia tu akan diselek ataupun akan diadili untuk mendapat anugerah sebagai pembentang terbaik.
Kita akan pilih tiga pembentangan lah yang akan dipilih sebagai pembentang terbaik dan ada cenderahati dan kita akan terbitkan dia dalam jurnal IAB kepada pembentang. Jadi dia akan dapat sijil juga dan dia akan dapat kredit daripada penglibatan dia sebagai pembentang dengan kadar pembentangan yang Dr. Wan bagi tahu RM200. Jadi ini adalah manfaatlah untuk dia sebagai pembentang. Baik, sangat berpatutan yuran yang dikenakan untuk acara ataupun program yang sangat penuh dengan manfaat dan faedah selama 3 hari. Baiklah, kita sebenarnya telah pun tiba sedikit di penghujung episod kita pada kali ini. Namun kita tidak akan tinggalkan anda begitu saja. Kita akan minta Dr. Wan mungkin boleh kongsikan apa antara harapan Dr. Wan terhadap acara seminar nasional kali ke-30 ini. Silakan. Okey, seminar nasional ini sebenarnya adalah wadah yang penting sebenarnya dalam usaha untuk kita memperkasa pemimpin pendidikan melalui aktiviti perkongsian pengetahuan, pengalaman dan amalan terbaik mereka lah dalam bidang kepimpinan dan pengurusan pendidikan. Baik. Sehubungan itu kami sangat berharap agar semua pemimpin pendidikan di Malaysia tidak melepaskan peluang ini dan mengambil peluang menyertai seminar nasional yang ke-30 yang akan kita adakan pada tahun 2023 lah. Okey. Dan untuk itu urus dia seminar nasional yang ke-30 akan mengiklankan permohonan ke dalam portal rasmi Institut Amiruddin Baki lah Okey, urus dia juga akan menghantar pelawaan kepada semua bahagian di Kementerian Pendidikan Malaysia Jabatan Pendidikan Negeri di pejabat-pejabat pendidikan daerah dan untuk dipanjangkan kepada warga Kementerian Pendidikan Malaysia lah. Semoga semua dapat meluangkan masa untuk sama-sama mengikuti seminar nasional yang ke-30. Ya, saya pasti dengan adanya slot penyertaan secara alamaya, secara dalam talian, pasti tidak akan menjadi penghalang buat mereka yang mungkin ada kekangan dari segi jarak, ada kekangan dari segi masa dan sebagainya. Diharapkan anda semua dapat mengambil peluang ini untuk menyerap semua faedah dan juga input yang bakal diberikan sepanjang 3 hari program berlangsung. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada dua tetamu hebat saya pada hari ini, iaitu Encik Mohd Rahimi bin Rashid Elias Yaakob, Ketua Jabatan Pengurusan Inovasi dan Kualiti Institut Aminuddin Baki, serta Dr. Wan Zaliha binti Wan Osman, Pensyarah Kanan Jabatan Pengurusan Inovasi dan Kualiti dari Institut Aminuddin Baki. Saya ucapkan terima kasih kepada penonton Didik TV KPM sudi bersama-sama dengan kami hingga ke akhir rancangan. Saya Nisa K, terima kasih dan jumpa lagi. Assalamualaikum. KPM.